Lalu bagaimana himbauan kami? Ya, saya tegas mengimbau bahwa apapun hasil, jangan terlalu euforia. Cukup berterima kasih dan mensyukuri. Gitu. Kalau euforia, kesenangan yang berlebihan, itu lama-lama juga bisa termasuk unsur break the law, melanggar hukum. Nah, ini yang kita himbau supaya dari posko pemenangan SNKT, kita tidak mau ada pawai. Gitu. Satu, tentu orang yang kalah itu juga sakit, sakit hati. Dan kita juga tidak mau supaya rasa sakit itu kemudian ada balas dendam. Toh yang korban kan orang yang mendukung kita. Ketika mereka berhadapan dengan hukum, urusan dengan hukum, ya yang rugi juga mereka, yang rugi juga keluarga, yang rugi juga kita. Nah, jadi saya memang dari posko pemenang SNKT menghimbau supaya tidak perlu euforia dengan pawai-pawai. Mari kita berdoa dan bersyukur. Cukup di rumah masing-masing atau boleh datang di posko pemenangan SNKT dan kita sama-sama bersyukur, berdoa. Ya, itu yang penting kami sampaikan. Karena sekali lagi, kemenangan ini bukan kemenangan SNKT, tapi ini kemenangan rakyat. Dan